Puluhan nelayan di Demak, Jawa Tengah membakar jaring arat atau yang biasa disebut jaring pukat harimau milik mereka dan sepakat menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Nelayan dari Kecamatan Bonang, Demak, Jawa Tengah beramai-ramai membakar jaring arat. Mereka sepakat memusnahkan alat tangkap jenis jaring pukat harimau ini yang merusak ekosistem laut. Sejak tahun 2000, nelayan setempat menggunakan jaring arat dan hasilnya mereka kesulitan mencari ikan tangkap di bawah radius 4 mil dari garis pantai. Akibat pori-pori jaring selebar 1 cm, selain bisa menangkap ikan, jaring arat juga merusak dasar pantai yang menjadi ekosistem laut yang juga habitat ikan tangkapan mereka. Aksi menjaga ekosistem laut ini dilakukan para nelayan setelah mengetahui rencana pemerintah setempat untuk menyediakan fasilitas jaring ramah lingkungan atau jaring gillnet.